Dari dataran tinggi Tanda Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Lawas Channel. Halo guys, Erik sana, kundangkan cukul kawan Raja Nablai, bertemu lagi dengan aku, Kak Erik, di Pagar Lawas Channel. Di Sprindakop Kota Pagarlam, intens melakukan giat intensifikasi penagihan retribusi pasar terhadap para pedagang-pedagang berada di Pasar Besema dan Dempo Permai. Ini dia berita. Sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pagarlam, terlebih lagi dari sektor distribusi pajak, Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi, UKM dan PP Kota Pagarlam intens melakukan giat intensifikasi penagihan retribusi pasar terhadap para pedagang-pedagang berada di Pasar Besema dan Dempo Permai. Giat intensifikasi penagihan retribusi pasar dalam rangka menjalankan amanat peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi daerah dan peraturan wali kota Pagaralam nomor 22 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar. Dikatakan Andre, pelaksanaan kegiatan ini sendiri dimulai sejak tanggal 15 sampai dengan 21 Maret 2022, kemudian pada tanggal 6 sampai 8 April 2022, kembali diberikan imbauan ke penyewa kios sekaligus penandatanganan kontrak bagi penyewa kios yang telah lunas melakukan kewajiban membayar sewa kios pasar. Mbak Cepi, Pagar Lawas Channel.